Halo guys, welcome back again to Gazi Hutama Channel. Bertemu lagi bersama saya di video makan coy. Di video makan coy kali ini saya mau eksperimen atau membuat terobosan menu baru dari Indomie nih. Saya mau bikin terobosan untuk menu baru Indomie ini ya guys. Oke. Nah, di sini saya akan eksperimen ya mencampur Indomie dengan suatu makanan nih. Sebelum saya campur nih, saya akan memberi nama Indomie ini adalah Indomie Beef Teriyaki. Di sini udah ada beef teriyakinya. Beef teriyakinya ini dari Hokben. Daripada penasaran nih, langsung aja campur dagingnya. Jangan terlalu banyak dulu. Secukupnya dulu aja. Ya, Indomie Beef Teriyaki ya guys, sudah segini. Aduk dulu biar si rasa Indomie dan si bumbu teriyakinya bercampur ya. Bumbunya coba saya masukin dulu. Oh my god. Langsung aja saya cobain dulu mie-nya dulu ya, apakah tercampur bumbu si beef teriyakinya. Langsung aja makan coy. Lumayan guys. Oh, si Indominya tercampur gurih dan manis dari si teriyakinya nih ya. Enak juga guys dicampur-campur kayak gini. Oh my god. Mie dan beefnya langsung. Mantap. Walaupun udah dicampur daging, rasa Indominya nggak hilang guys. Jadi waktu pertama masuk mulut, yang berasa duluan itu Indominya. Nah, terus rasa kesannya itu berganti dengan rasa si beef teriyakinya. Nah guys, beef teriyakinya. Saya habisin dulu, nanti baru saya kasih penilaiannya. Guys, habis juga. Ini menjadi Indomie termahal ya, karena dagingnya juga porsi ini 40.000 dan Indominya 3.000, jadi 43.000 ya. Tapi ini benar-benar enak gitu ya. Selain kenyang juga ya, ada rasa khusus, ada rasa khas lagi antara perpaduan Indomie goreng dengan beef teriyakinya. Itu yang bikin enak ya. Jadi gak cuma sekedar kenyang doang ya. Saya kasih nilai untuk eksperimen makanan kali ini. Dari 1 sampai 10 saya kasih nilai 8,75. Jadi kayaknya segitu aja video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel saya dan share juga video ini. Bye.